Untuk kali ini saya akan share sambal ikan bilis. Ingin coba varian sambal yang lain dari biasanya? Coba bikin sambal ikan bilis ini. Assalamualaikum semua, apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan saya ucapkan terima bagi yang sudah berlangganan di channel ini. Semoga membawa wawasan khususnya untuk kita semua. Untuk kali ini saya akan share sambal ikan bilis. Ingin coba varian sambal yang lain dari biasanya? Coba bikin sambal ikan bilis ini. Garam dan gula secukupnya. Selanjutnya, cara membuat sambal ikan bilis. 1. Blender atau ulek bawang merah dan cabai kering sisihkan. 2. Goreng ikan bilis dengan sedang sampai matang, angkat, tiriskan. 3. Tumis bumbu yang telah dihaluskan menyusul bawang bombay yang sudah dirajang. Masak hingga harum. Lalu masukkan ikan bilis. Aduk rata hingga bumbu meresap. Masukkan air asam jawa. Aduk rata. Saat sudah mulai agak mengental, tambahkan garam dan gula secukupnya. Cek rasa, angkat, sajikan. Bagaimana, mudah bukan? Oke, selamat mencoba untuk semua. Semoga berhasil. Silahkan bila berkenan klik tombol subscribe gratis berlangganan aneka resep masakan kuliner tradisional. Dan tinggalkan pertanyaan bila diperlukan. Berbagi kepada yang membutuhkannya. Oke, sampai ketemu di video dari saya selanjutnya. Salam kreasi rasa, wassalam. Dijamin rasanya nendang dan cocok untuk dipadukan dengan berbagai hidangan favorit kamu. Berikut bahan yang dibutuhkan, antara lain 1 buah tomat, 6-8 butir bawang merah, 3 butir bawang putih. ...15-20 cabai keriting, 2-3 sdm minyak untuk menumis, 1 butir bawang bombay, rajang tipis. 200 gram ikan bilis, rendam di air lalu tiriskan. 1 sendok teh air asam jawa, rendam di setengah gelas air.